siang, salam, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Priska Lolita Pradaruron dengan NIM 2021008147, saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Jadi di sini saya akan mewawancarai UMKM yang ada di Larantuka. Nah, di sini saya memilih Pelnimart, di mana Pelnimart ini merupakan supplier es krim untuk diedarkan ke kedai-kedai yang ada di Larantuka. Yang penasaran, tonton sampai selesai ya videonya. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Priska Lolita dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya bisa meminta waktu sedikit untuk mewawancarai tentang usaha yang sedang digeluti. Sebelumnya bisa perkenalkan. Nama saya Ahmad aja ya. Kita produknya es krim balls. Baik, yang pertama kira-kira apa latar belakang? Jadi yang latar belakangnya adalah kurangnya stok es krim di terkhususnya di Kabupaten Flores Timur dikarenakan sistem orderan dari toko-toko itu cuma berfokus pada satu pemasaran, yaitu di pemasaran di Bali. Jadi mengakibatkan stok yang ada di Larantuka ini tidak ada. Jadi cuma mengharapkan produknya dibawa dengan kapal KM AU. Sedangkan kapal KM AU sudah berpindah operasi dan tidak masuk di Kabupaten Larantuka. Sejak kapan usaha ini dimulai sampai sekarang sudah ada gudangnya? Sejak usaha ini berdiri pada tahun 2018 di bulan Agustus. Terus jenis-jenis es krim yang diproduksi itu kira-kira varian rasanya apa saja? Jenis-jenis es krim itu ada yang model pop, ada yang waltz, dan ada yang vineta produk. Terus kira-kira strategi bisnis atau strategi pemasarannya seperti apa sehingga produknya bisa laku di pasaran seperti sekarang? Strategi bisnis yang pertama itu kita memperluas pangsa pasar ya. Karena produk ini tidak ada di daerah-daerah terpencil. Dengan cara kita memberikan mesin freezer ya, itu diberikan secara cuma-cuma. Terus sekarang kan kita sedang berada di adanya virus corona sehingga pemerintah menerapkan adanya PPKM. Kira-kira dampak apa yang ditimbulkan dengan adanya PPKM ini terhadap produk atau pemasaran produk? Dampak dari PPKM itu kita tidak ada support lagi dari pabrik, diakibatkan bahan baku yang didapat dari hasil ekspor dari luar itu tidak ada. Jadi kita kesulitan untuk mendapatkan produk force lagi dari Jakarta. Terus kira-kira strategi atau apa yang bisa dilakukan agar produk ini tetap laku walaupun berada di masa PPKM? Kita mengharapkan itu ada kebijakan dari pemerintah agar PPKM itu dikhususkan kepada manusia ya. Jangan berikan kepada perusahaan Walls untuk mensuplai barang. Kira-kira per es krimnya dijual per cup, per biji? Kita sebagai supplier untuk pemasukan ke toko-toko.
Jadi kita sebagai supplier. Jadi kita jualnya itu per dos. Bisa tahu harga per dosnya berapa? Harga per dos itu tuh kisaran dari 90.000 sampai ke 400-an. Kira-kira keuntungan per bulannya atau per periodenya itu berapa? Keuntungan kita di rata-rata 15% sampai 20%. Tantangan apa yang dihadapi dalam menjalankan bisnis ini? Tantangan yang pertama itu kita ada pesaing juga yang notabene-nya dari perusahaan es krim itu ada AIS. Jadi kita terkendalanya di pasokan mesin walls untuk tambahan. Yang terakhir, kira-kira bisa berikan sedikit motivasi untuk pengusaha-pengusaha yang baru memulai bisnis, kira-kira motivasi seperti apa sehingga bisa bertahan dalam menghadapi rintangan atau tantangan-tantangan dalam usahanya? Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang baru bangkit atau baru memulai itu diusahakannya apa, lebih kuat, lebih tekun, jadi pantang menyerah. Baik, terima kasih waktunya. Sama-sama. Nah teman-teman, sekian hasil wawancara saya hari ini. Bagi teman-teman yang berencana atau berkeinginan membuka usaha dengan berjualan es krim, teman-teman bisa berkunjung ke Gudang Pelimart yang ada di Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Lohayong. Sekian dan terima kasih.